Teman-teman di rumah, kalian lihat betapa cantiknya Putri Caca saat ini ya. Aduh, kalau udah cantik gini sih gak bakal ada pangeran yang gak mau. Tapi ngomong-ngomong, aku lapar nih guys. Pelayan. Aduh, mana sih ini pelayannya? Ah, ini dia. Aku mau makan. Aduh, makanan apa itu? Berani-beraninya ya kamu ngasih aku princess paling cantik se-Brookhaven makanan gak layak kayak gitu. Wah, tapi Putri Caca, kita cuma ada pancake di kulkas. Berani-beraninya kamu ngejawab. Ya kalau cuma ada pancake ya belilah. Apa ke setik ke? Malah aku dikasih pancake. Tapi Putri Caca, aku kan gak punya uang. Ya gak mau tahu, kamu carilah uang. Ya masa kamu minta aku, gimana sih? Main-main apa ini? Ini loh Bu, aku lagi main princess-princessan. Si Cio masa ngasih aku makanan pancake? Harusnya kan princess makanannya mewah. Malah nangis tuh bocah. Mana ada Putri marah-marah? Aku dengar dari luar tadi kamu marah-marah si Cio ya? Iya, abisnya aku dikasih pancake. Aku suruh dia beli makan lain, tapi dia bilang gak punya uang. Ya tapi kan jangan dimarah juga. Kamu kalau mau jadi princess, kamu kayaknya harus latihan dulu deh, Ca. Kak Caca itu gak cocok jadi princess. Cocoknya jadi nenek-nenek lampir. Aduh Cio, maaf kan tadi aku cuma acting. Iya gimana dong Bu, tapi kalau mau jadi princess emangnya harus kayak apa sih? Bu, kamu itu harus melatih kepribadian dan mental kamu. Kamu harus tahu kalau orang ada di bawah itu susah, Ca. Jadi jangan kamu perintah-perintah seenaknya. Iya udah deh kalau gitu, ajarin aku dong supaya aku bisa jadi princess. Ya udah, ayo semuanya ikut aku. Iya, aku ikut. Nah, ini dia, Cak, tempat latihan princess yang harus kamu jalani. Itu di belakang kita princess ya, Bu? Betul sekali. Nah, kamu lihat tuh, princess ini juga menjaga penjara, Cak. Tapi kok princess buncit, Bu, perutnya? Bu, ini sebenarnya adalah princess jelmaan Bapak Berry. Dia mau menjadi princess paling cantik di Brookhaven dan akan mengalahkan kamu. Kamu jangan macem-macem ya. Aku adalah princess paling cantik di Brookhaven. Iya kan teman-teman? Coba menurut kalian cantikan aku apa Siti? Tulis di kolom komentar. Iya sih, Kak Caca itu cantik, tapi aslinya Kak Caca itu jahat. Aku bukan jahat, Cio. Tadi kan cuma acting. Diajak acting gak bisa, gak seru ah. Kalah kamu sama Siti. Enggak ya, lihat aja nih. Pasti aku bakal lebih banyak menangnya. Si Siti banyak matinya. Tapi ngomong-ngomong ini mirip kayak. Aduh kan, mening, soy. Kalah kamu sama Siti, Ca. Aku kan tadi lagi ngomong. Aku tuh mau bilang ini tuh penjaranya Pak Berry. Kok dekorasinya bagus ya? Kayak Mario Bros loh, Bu. Ini bukan Mario Bros, Ca. Ini kan princess. Oh iya. Tapi Princess Peach itu kan dari Mario Bros. Ya betul sekali. Makanya nanti kalau kamu punya pengawal, pengawalnya itu adalah Mario Bros. Oke. Tuh kamu lihat tuh di depan sana tuh udah nungguin princessnya. Aku sapa dulu. Selamat pagi. Kok aku ditangkep? Aduh aku juga, Ca. Nyapa apaan? Aku pikir dia itu princess anggun cantik pemalu dan baik hati ya teman-teman ya. Ternyata ini tuh jelmaannya Pak Berry ya, Ella. Aduh. Makanya kita kabur aja. Nih Pak Berry ini kayaknya tuh dia menipu kita, Ca. Makanya mana perutnya buncit banget lagi. Mana ada princess cantik perutnya buncit. Wah, aku tidak melihat tanda-tanda bau badannya Siti. Tuh kan bener kan di sini dia ternyata udah duluan. Wah, ini emang prince. Bau WC dia, Ca. Princess, ada princess lagi pupuk, Bu. Kukira bau badannya Siti. Ternyata princess ini lagi cantik pupuk loh. Yang ini gak buncit, ini mungkin princess asli yang dikurung sama Pak Berry, Bu. Ya udah, ayo kita turun sini yuk.
Let's go. Seperti biasa, kita gali kuburan ya, teman-teman. Bukan kuburan, Deng. Ini ruang bawah tanah. Oh my god. Kamu lihat nih cewek nih, namanya Barbie Princess. Ini salah Mana? Nih mau tulis baby Barbie Princess nih. Ya ampun. Bocil tipe. Ya, typo guys. Ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Mungkin dia itu ngantuk pas bikin nama. Aduh. Siti udah sampai, Cak. Finish. Ya, si Siti mah dia tuh cocoknya tuh jadi princess bau badan. Kamu ingat ya, dia bakal menjadi pesaing kamu di Brookhaven selamanya. Jangan ya, sembarangan jauh. Aduh, jangan dorong-dorong, Cio. Tuh kan, meninggoy lagi si Caca, alasan lagi. Tadi Cio dorong aku di belakang. Nih, ya. Jangan! Mereka nyebelin banget. Nah ini. Awas. Oh, ada batu. Oke, lewat, guys. Nah, jalan lagi. Ini apa sih? Ya ampun, nutupin jalannya. Kayaknya si Cio agak dendam gara-gara ku omel-omelin dah tadi. Dia itu ingin balas dendam sama kamu. Ya ampun. Nah, ini naik ke atas kita. Tuh kan yang jaga pengawalnya, Bu. Kamu lihat tuh. Wah, itu pengawalnya siapa dah? Kok pakai baju pink? Pengawalnya Princess dong. Siapa lagi? Jauh. Ya elah, dia ngejar teman-teman. Tapi itu ruangannya bagus loh, Bu. Di dekor bintang-bintang gitu. Ya namanya juga princess, Cak. Kamu kira nenek sihir. Nenek sihir lagi. Yang cocok jadi nenek sihir tuh Siti, bukan aku. Dia tuh wanita baik-baik ya. Iya sih, baik sih. Nah, tuh di belakang tuh kan. Aduh. Wah, berat baiknya nih, Cak. Berat. Wah, ini siapa nih yang banyak dosa nih? Ya kamu. Enak aja, orang aku gak banyak dosa. Wah, itu begitu kamu nyampe di atas langsung ringan, Cak. Sembarangan ya. Ini bener. Bu, kita mau lari-lari, Bu. Tuh kamu lihat tuh. Wah. Ya. Pinky. Temanya. Wah. Ini kesukaannya si Bu sini, tapi gak boleh sampai offset ya teman-teman ya. Ini kalau offset tuh kan kayak Siti tuh mental jatuh dia. Karena aku mana jatuh, dia ada di depan itu di sebelah kamu kok. Emang iya? Oh iya, dia di belakangku. Aku kira dia jangan mental. Enggak lah. Bu, kamu lihat ada Powerpuff Girl. Kamu tahu gak mereka siapa nih? Tahu, mereka itu pahlawan kota, Cak. Iya, tapi mereka tuh princess juga, Bu. Aku gak suka nonton mereka. Ya, kamu masukannya nonton Doraemon. Ini ada mahkota nih. Ini nanti itu aku akan menggunakan salah satu mahkotanya ya. Biasalah, calon princess nih, Bos. Calon princess, kamu hadapi dulu si Siti katanya. Ini sedang ku hadapi nih. Kamu enggak lihat nih, aku udah naro tangga nih, presisi banget ya. Elah, kagak presisi, guys. Kejauhan ternyata. Aduh. Tapi kan kamu kata Siti kalah. Kalah dari mana? Enggak ya. Awas. Kamu udah meninggoy berulang-ulang. Sama Siti juga. Akhirnya aku berhasil. Memang princess sejati ini baru Cio ya yang di sini ya. Bye-bye Siti. Wah, parah si Caca. Wah, aku gak mau lah. Pokoknya aku itu harus menjadi seorang princess Brookhaven yang paling cantik. Ya kali, Siti yang jadi princess. Orang aku yang udah lama tinggal di Brookhaven. Aku gak bisa naik, Cak. Kenapa? Lah, bocil-bocil menghalangi begini bagaimana? Oh, ya tidak usah gundah dan galau. Punya Robux kan, tinggal skip stage aja, Bo. Enak aja, orang aku jago, aku tetap punya banyak jalan, Cak. Oh, ya sudah kalau gitu, aku tungguin kamu di sini. Ini si Cium malah dempet-dempet. Bo, ini loh, sepupu kita kurang ajar, kepalaku diinjek masa. Oh, wajib itu memang. Bener-bener ya. Ya ampun. Soalnya kamu tadi nakal sama dia, Cak. Orang tadi ceritanya lagi main princess-princessan, diajak main kok baper. Abisnya kamu marah-marahin dia sih. Ya, orang cuma disuruh beli stick di Brock Dinners doang, nangis. Ya jelas nangis lah, orang dia nggak punya uang, kamu suruh beli. Ya udah, nih, aku udah mematikan semua
semua saklarnya ya. Kok saklar? Nah, apalah itu namanya. Tuh. Padahal tadi aku masih di belakang kamu jauh kali. Aku nungguin kamu ya, Boy ya. Yeah. Nungguin di mana? Ya aku tungguin di sini lah tadi. Idi. Orang aku di belakang kamu gimana? Gak bisa lah. Tuh lihat tuh. Aduh. Nah ini. Tuh kan? Langsung lompat. Itu orang ini sombong kak. Begitu tuh. Ya. Ini aku di belakangmu, Bo. Itu. Cepetan ya, nanti si Siti nyusul, cepetan, Bu. Ih, kasihan banget. Masa kamu enggak mau si Siti nyusul? Enggak mau lah. Nanti dia yang jadi princess, aku diperintah-perintah jadi babu lagi, enggak mau. Wah, kamu kesini deh, Bu. Kamu lihat ini ruang makannya sangat-sangat estetik. Wah, aku enggak lihat kamu di mana. Aku udah ada di ruang makan yang ada koki ngejar-ngejar kita itu loh. Loh, di gambarku malah kamu masih di belakang ya, elah. Kok bisa? Nah, ini nih. Ini ruang makannya warna pink, Cak. Udah ku bilang estetik banget kan. Tuh kalian lihat tuh teman-teman tuh. Mejanya itu udah kayak meja-meja kerajaan. Aku akan menembak. Kokinya pakai baju pink ya. Iya, soalnya ini adalah pelayan Princess Peach. Jadi ya dia harus pakai pinky-pinky juga. Wah, pelayannya Pak Berry nih. Itu Pak Berry sekarang udah resign jadi polisi, Bo. Dia sekarang jadi tukang masak lah, meledak kan sih ya. Bye-bye teman-teman. Aku merosot dulu. Caca Gaming tidak menunggu. Emang, kita tembak itu saja dia nanti, guys. Itu si Siti udah nyampe, Bo. Soalnya, Bo, aku gak mau kesusul dia. Kamu takut kalah saing ya sama Siti ya? Iya, aku gak mau dia jadi princess ya. Ya iyalah, aku kabur. Oke, kalau gitu aku akan menyusul kamu, Caca Gaming. Nih, aku udah ada di laser-laser ya. Kalau laser ini sih mudah, teman-teman ya. Kita itu tinggal pakai teori pojok. Nih, aku lihat Cio meninggoy. Ya ampun, Cak, aku mental. Ya elah. Ini aku merosot kan, Cak. Tadi terus nggak sampai. Ya udahlah, kita tungguin di sini karena kita tuh udah jauh ini. Biar si Boy ini lewat. Aku sendiri lah. Kalian masih di belakangku. Lah, si Siti udah nyusul. Jatuh kamu ya. Aku nungguin abangku nih. Jatuh gak kamu? Ih, Bo, lama kali lah. Si Siti udah nyusul ini. Wah, gimana tuh? Princess kok masa ngejatuhin orang? Lah, kan biar dia kalah. Waduh. Ayo. Nah, itu dia aku gara-gara nungguin kamu si Siti jadi nyusul. Aduh. Oh, lah enggak tuh. Ayo kita kemari langsung. Emang bisa? Ini ngambil plank dulu lah, Bo. Bisa apa? Ini langsung. Oh iya, bisa loh, guys. Wah, tumben enggak pakai plank. Lambung Siti kamu, Cak. Itu tuh lihat tuh, Bo. Cak, kamu lihat yang jaga princess. Benar, princessnya jadi princess robot, teman-teman. Waduh. Tembak. Iya. Ini aku tembakin matanya nih, Cak. Ya namanya juga princess, Bo. Dia itu jalannya jangan itu. Tembakin matanya, tembakin tangannya supaya hancur. Oh, betul juga. Namanya juga princess, jalannya itu harus anggun ya, teman-teman ya. Tuh pusing tuh pala dia muter-muter kan, meledak ya. Kan ele. Alah, sudah dia. Oh iya, ini kita akan naik mobil SWAT ya. Aku bentar lagi lulus menjadi seorang princess Brookhaven. Aku sudah sampai di ujung, Kak. Aku belum nih, mobilnya masih jalan ya. Let's go. Banyak jamur-jamur, Bo. Iya, kayaknya si putri itu suka makan jamur, Cak. Pantesan, jangan-jangan putri tadi itu jamuran. Kayak kamu dong. Sembarangan kamu, aku gak jamuran ya. Kakimu tuh lo, coba kamu lihat ke bawah. Sembarangan. Itu bukan jamur, itu adalah apa? Hiasan. Sama aja ya, elah. Jatuh kan. Ini aku lagi semangat aja nih ya. Aku tidak akan membiarkan seorang Siti mengambil tahta kerajaanku. Ya udah, katanya si Siti dah udah ngalah dah, dia bilang. Asik. Nih aku juga udah naik helikopter nih. Princess Caca nih. Oke teman-teman, kalau gitu sampai sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.